Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dunia itu terlaknat, dan terlaknat segala yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali terisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allama wa 'allamal ulum. Dan yang terkecualikan lagi adalah orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu. Maka apapun kegiatan kita di dalam keseharian, mari kita niatkan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, maka pekerjaan itu dalam rangka syukur kita atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala berupa keseluruhan anggota badan kita, pikiran kita, ruh kita yang kita hadirkan untuk bekerja sebagaimana keluarga Daud alaihissalam diperintahkan oleh Allah, i'mal ala Dauda syukran. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Ketika berkegiatan di kampus, marilah kita juga niatkan sedemikian pula sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari segala sesuatu yang bermanfaat. Dengan tak henti-henti kita mengulang doa, Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kemanfaatan kepada kami atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan senantiasalah ajarkan kepada kami segala sesuatu yang memberi manfaat kepada kami. Thank you.